Jasa Marga mengungkapkan bahwa volume lalu lintas pada arus balik Lebaran 2022 pada Sabtu 7 Mei telah memecahkan rekor. H+4 Lebaran ini mengalami kenaikan 159% atau 170.078 kendaraan dari kondisi normal. Rekor ini telah mengalahkan rekor tertinggi yang terjadi pada Lebaran 2019 lalu. Sebelum pandemi, Lebaran 2019 sebesar 166.444 kendaraan atau naik sebesar 2,2%. Data tersebut disampaikan Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwi Mawan Heru pada Minggu 8 Mei 2022. Kenaikan yang cukup signifikan ini menciptakan rekor tertinggi sepanjang sejarah jalan tol di Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, volume lalu lintas ini terjadi di Jabodetabek dari arah timur Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon, dan Bandung. Lalu lintas kendaraan ini merupakan akumulatif arus balik di jalan tol Jakarta-Cikampek melalui dua gerbang tol, yakni gerbang tol Cikampek utama untuk pemudik dari arah jalan tol Transjawa dan gerbang tol Kalihurip utama untuk pemudik dari arah jalan tol Cipularang. Untuk gerbang tol Cikampek Utama sebanyak 124.761 kendaraan atau naik sebesar 272% dari kondisi normal 2021, yaitu sebesar 33.535 kendaraan. Sementara di gerbang tol Kalihurip Utama mengalami kenaikan 41% dengan jumlah 45.317 kendaraan. Pada 2021, kendaraan kondisi normal sebesar 31.968 kendaraan. Diprediksi puncak arus balik masih terjadi pada H+5 Lebaran atau Minggu 8 Mei 2022. Meski lonjakan volume lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek mencapai rekor, namun masih bisa dikendalikan. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!